Pak, butuh bantuan enggak, Pak? Butuh bantuan. Ini si Agus suruh. Nah, kayaknya kamu memang lebih cocok, Gus. Lebih cocok kamu di sini, Gus, daripada di dalam nge-review apa namanya ini? Debak Subar ya. Nah, ini tempatnya. Jadi ceritanya kita kan udah pernah dulu nyobain yang di mana? Di Batu Bulan. Batu Bulan. Nah, ini tak lihat dari parkirannya ini dan dari tadi kok selalu ada aja yang datang. Dari jam 9:30 udah ramai. Oh, dari 9:30 pagi udah ramai. Istimewa. Ini loh, coba. Debak Subar. Nah, dilihat dari apa ini papan-papan bunganya ini aja udah istimewa ya. Ini. Shred. Antri dulu ya. Antri. Enggak boleh nyerobot. Cari jalan tikus di sini. Kalau aku mending langsung lihat baksonya daripada antri. Wih, ini loh kan. Belum aja udah disambut sama bakso yang istimewa. Ya? Dulu rasanya kayaknya yang paling gede itu ada namanya bakso juragan. Masih ada, Mbak, bakso juragan itu, Mbak? Masih, Kak. Oh, masih ya? Sama menunya yang di sini sama yang di Batu Bulan? Sama. Oh, sama. Itu nyari apa, Mbak? Balung. Oh, nyari balung. Gus, bantu, Gus. Kasihan, Mbaknya, loh. Gimana caranya bantu, coba? Oh, iya. Ketemu, Mbak? Udah. Ketemu? Iya. Nah, ini sekarang salesnya tak suruh beraksi ini. Nah, wuih. Jangan fokus sama di balung-balung. Mbak, itu satu porsi balungnya segede sebanyak itu? Iya, Kak. Wih, itu namanya seri apa itu? Bakso apa itu? Bakso balung. Bakso balung. Ini harganya berapa, Mbak? Yang besar ini balungnya sebanyak ini? Rp20.000 aja. Sama kok ini? Istimewa deh. Ya, bungkus 3. Sekarang kita langsung coba cek ke dalam ke bawah. Ke dalam pasar. Sanggup aja pasar, ramenya kayak pasar gini. Nah. Gus. Ini enggak salah tempat, Gus. Enggak salah tempat. Ini kok rasanya kok kayak di Bedugul, Gus. Banyak orang-orang kayak gathering ini, Gus. Nah, Gus. Yes. Absen, Gus. Absen. Lobster? Hadir. Ya. Oh iya. Telur hadir juga. Terus tahu ada. Ini tahu. Mie ada? Lengkap ya. Kamu nih sebenarnya ada juga. Gratis saya sudah ya. Ini apa namanya itu pesan paket yang ekstra. Nah, jadi karena kita jauh-jauh dari desa dan gak pernah nyobain makan yang model-model kayak gini, sekarang kita mesen yang ginian ya. Ini namanya paket apa ini? Paket nih, extra large. Bis paket itulah pokoknya, paket okay, paket ya, bersama lah. Mangkok pertamaku ya. Jadi aku di sini yang pertama memilih lobster. Terus ada bakso apa uratnya ya? Betul, uratnya sama yang sapi atau yang sapi. Nah, ini dulu kita cobain dulu tanpa minyak saus. Aduh. Kaldunya gila juara banget. Jadi ini benar-benar kaldunya itu bukan cuma dari penyedap gitu, kayaknya emang dari kaldu daging asli. Serius? Coba. Makan aja. Wow. Oh iya. Mantap. Wih. Tapi kalau aku makan bakso, gimana? Itu dong, teman-teman. Iya. Yeah. Oh iya, aku suka siap. Kalian bisa makan tikus. Aku kan gue nyobain yang urat-urat sama daging-dagingan. Sama ini senanganku nih. Apa namanya? Paru. Kayak gitu nih ya. Grogi. Enak. Kelompok. Jagung lobsternya udah mulai dibelah. Lalu kita tinggal ambil aja deh. Saya tak bisa di pentolnya dulu. Aku sedikit pun tidak tertarik. Apa? Aku menyerah.
keluarkan dulu. Aku nunjukin bakso urat. Oh, di dalam bakso urat itu ada urat-urat yang tersimpan ada gitu. Ada bumbunya. Oh, bukan. Oh, dan ketambahan tulang-tulang muda. Namanya urat, Gus. Kamu yang ketekan-tekan menggigit itu uratnya, Gus. Enggak, ini tulang muda. Oh, iya. Jadi, lobsternya udah tak copotin dagingnya. Dari ini. Ini satu panci ini isinya udah komplit banget. Jadi kalian kalau mau makan rame-rame bareng, semua ada di sini. Bareng-bareng keluarga. Dari tahu, dari lobster, dari apa namanya? Apa sih? Balung. Dari balung paru. Semua udah ada di sini. Kecampur jadi satu. Aku sebenarnya ini udah dapet loh. Nyobain menu-menu di bakso bar itu gak pernah aku. Aku udah tahu enaknya kayak gimana. Cuman kemarin kita pesennya gak kayak gini. Gak pesen yang komplit kayak gini. Kita pesen apa sih? Tentang itu juga apa gak? Belum gitu pokoknya. Aku udah tahu kalau kuahnya itu malam gitu. Ini kuahnya masih? Nanti kita kuah lagi. Bentarin daging-dagingnya. Jadi kalian kalau mau, buat kalian yang mau ngadain acara arisan atau kalian mau party atau mau ngobrol-ngobrol di tempat, bisa banget. Luas banget ini tempat ya. Ada pengajian anak main di situ tuh, bisa banget. Apa nih, kamu mau nambah apa? Oh, kamu udah yang uratnya? Iya. Sama ini. Kok susah ya? Aku ronde pertama habis. Aku mau nambah. Aku mau boleh makan ini enggak? Mbak, boleh enggak? Boleh. Ikhlas. Ikhlas. Ini kayak kita tambahin kuah enak. Mas, apa lagi? Masih ada lagi satu kalau kamu apa itu? Mau kasih anda kamu. Oh, enggak? Boleh. Asik, sapi. Ini panasnya bukan main. Kenapa? Asli ini daging sapi. Dia masak daging sapi-sapian. Bosan. Oh ya, makasih buat kalian ya. Aku juga baru baca nih. Jadi di sini itu bakso bar ini ada special gift-nya gitu. Jadi acaranya ini gini. Jadi buat kalian yang mau yang lagi makan di sini tanpa menangin hadiah super spesial dengan pembelian menu apa aja. Jadi kalian beli apa aja, nih bisa ikutin kuenya ini. Caranya
Nih kalian, kalian lakukan pembelian menu apa aja yang tadi aku udah bilang. Terus kalian unggah nih di story Instagram kalian atau di Google Review nih. Terus kalian tunjukin tuh ke kasirnya, kasirnya di depan. Kalian bakal bisa ikutin undiannya buat menang ini. Bisa menginap di hotel bintang 5. Keren banget ya sih. Ini promonya setiap bulan. Mantep kan. Jadi bisa makan bakso, bisa dapat gratisan nginep di hotel mewah. Mantep toh. Hey, aku udah 2 ronde. Mau habisin lagi nih. Masih ada. Tapi kita mau menikmati makannya pelan-pelan aja ya. Buat kalian yang ada di daerah Denpasar yang mau nyobain The Bakso Bar yang ada di Renon, lucu banget gitu. Mereka punya banyak banget menu. Dari yang mau bakso kayak gini juga ada, bakso balung juga ada. Terus juga tadi ada juga yang ada nasi goreng juga ada. Ada dimsum-dimsum gitu ada. Ya. Kira-kira buat kalian, thanks for watching dan tetap saksikan kuliner Battle.